Ya baik, selamat siang Tribuners. Saya sekarang berada di Gor Soekarno-Hatta, Kota Blitar. Dan hari ini diselenggarakan kejuaraan Panjat Tebing Provinsi Jatim 2023 di Gor Soekarno-Hatta. Dan ini baru saja dibuka dan sekarang dimulai untuk kejuaraannya. Dan ini ada dua atlet yang akan melakukan panjat tebing. Ready. Kondisi yang teratur, insya Allah prestasi atlet itu akan bisa kita dapat gitu. Itu salah satu upaya untuk menjaring atlet lah yang di junior atau kelompok umur ini kan ada 5 kelompok umur pak. Jadi ada junior, yot A, yot B, yot D dan yot E. Yang yot E tadi itu usia 7-9 tahun dan yang juniornya 18-19 tahun. Ada berapa peserta pak total? Kalau dari panitia tadi 383 dari 29 kabupaten kota yang ada di sana. Kita hari ini sampai hari Sabtu pak, tiga hari ya, tiga hari pertandingan. Kota Blitar paling siap dan secara sarana prasarana oke. Terus dari prestasi atletnya pun juga ada pak. Jadi pembinaan di Kota Blitar ini lumayan jalan. Setiap kali pon pun ada atletnya. Kemarin kita prapon juga ada 2 orang atletnya.